teman-teman Tukang Dekor Cake. Hari ini saya bikin bunga gampis lagi, tapi yang kalalili. Kalalili itu yang bunganya yang besar ini. Yang besar ini, ya. Yang ini. Ini jarang yang buat karena ya sebetulnya bagus bunganya seperti asli. Tapi jarang ada yang bikin. Sekarang tak ajarkan ya. Cetakannya hanya ini aja yang besar. Kemudian fanernya yang ini. Ini atas bawah. Atas bawah untuk ngeplat fanernya, untuk membentuk garis-garisnya supaya nampak seperti asli. Ini ya. Kalau bikin kalalili ini tidak boleh terlalu tipis adonannya. Karena dia memang kaku, dia butuh tebal untuk bisa berdiri kokoh. Tak tebal gini ya. 0,3 3 milian. Dan kita tipiskan. Oke, ini aja ya. Nanti pakai kayu saya, ibu-ibu bingung belinya di mana gitu. Enggak jual yang kayu. Jualnya yang pabrikan yang ini. Ini saya hanya menipiskan samping-sampingnya saja, jadi hanya tepinya saja yang saya tipiskan, tengahnya tidak. Yang lancip ini di atas, yang agak bujur ini di bawah, agak tumpul. Taruhkan di sini. Ini dipasang. Ini harus berdiri. Makanya. Bentuknya bagus. Kawatnya dilengkungkan dulu sedikit ya. Kasih putih telur, tusukkan. Tekuk ya, ini ditekuk seperti ini sampai segini supaya merangkainya nanti enak ya Bu. Ditekuk ini ya.
Nah, kita bikin putiknya ya, putiknya kalalili. Ibu-ibu kalau giling ini jangan pakai tulang ini ya. Kalau pakai ini kan jarinya kita tulangnya di sini. Ini kalau kalau giling gini dia bentuknya gini. Loh. Sesuai dengan tulang kita. Tapi pakai ini dia enggak. Halus ya. Karena lili itu dia ada pentol tengahnya besar 1, kurus-kurusnya kecilnya tuh 6. Ini saya bikin pentol yang besar 1 dulu. Penting juga bisa bu ini aja. Cuman dulu saya belum punya alat yang lengkap, saya pakainya yang ada aja, gunting semua bisa. Ya seperti ini. Mungkin kita pakai yang saya pakai kawat nomor 26 ya. Ujungnya harus dikuruskan atau dilencir, dikecilkan supaya nanti waktu dirangkai dia enggak waktu dirangkai dia mudah. Ujungnya sini harus dikecilkan gini, kemudian dibengkokkan sedikit karena ukuran kawatnya lentur tipis, jadi enak setelah masuk baru dibengkokkan. Kemudian bikin lagi yang 6. Waktu tusuk kawat ini ibu-ibu harus fokus, nggak boleh kemrungsung supaya apa? Kawatnya nggak metu, supaya kawatnya nggak meleset keluar. Karena ini pekerjaan yang paling susah. Mau lurus boleh, mau ditekuk boleh, tekuk sedikit juga boleh. Kita bikin ini 6 biji ya, seperti ini ya, kayak gini 6 biji. Ini satu aja, bikin ini 6, oke? Okay. Ini kita nyemprot yang kalalili atau lili ya, banyak sebutan namanya. Nah, ini saya pakai warna kalalili itu biasanya putih, ada pink macam-macam, tapi saya pengen bikinnya yang warna putih. Dia ujungnya sini hijau. Dan ujung sini hijau. Saya pakainya hijau. Bisa pakai warna hijau.
yang sudah dicairkan pakai air matang. Saya tes dulu. Ujungnya putih ini, kuas warna merah. Semprot sih bisa, cuma nanti kena lain-lainnya, jadi saya kuas aja. Ini nanti dirangkai, siap dirangkai. Oke. Ini saya akan merangkai kalalili. Kalalili ini rangkainya susah-susah gampang, walaupun kelopaknya hanya 6. Angel-angel gampangnya karena gado aneh di sininya tuh rancu ya. Jadi kita rangkai dulu ininya. Ini sih boleh. Intinya nanti jadi kabeh. Ini kita rangkai, kita pegang. Caranya seperti ini ya. Seperti tadi ya, kawatnya menyilang, jempol sama telunjuk ini menahan, menyapit gitu ya. Kemudian diputar. Ini pecah sedikit ya. Kemudian pasang satu lagi di sini. Kencang ya ibu-ibu, kalau rangka ini harus kencang ya. Ini kan ada 3 sisi, kita atur dulu sisinya 3, kemudian habis itu kita pasang yang ini. Terus nyusul yang kawatnya keras. Ini satu lagi, 3. Kita atur dulu. Ya. Terus ini kita rangkai. Kita atur, menyebar. Kita tusukkan di sini, masukkan di sela-sela sini. Kenapa saya tidak rangkai ini dulu, baru ini masuk sini? Agak susah biasanya. Makanya saya paling gampang tuh, ini sudah yang paling gampang. Sudah selesai, kita kasih
Okay, done.